me. All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. Hai semuanya, apa kabar? Akan sekarang ada di The Great Asia aplikator baru. Kalian bisa melihat banyak sekali perubahan. Dulu Akang pernah kesini, linknya ada di atas ya. Akang memilih parkir di Palm Horse agar bisa merasakan sensasi melewati jembatan cinta. Jembatan ini menjambungkan antara dua wisata, yaitu The Great Asia Africa dan Palm Horse. Saat memasuki kawasan The Great Asia Africa, kita akan melewati parkiran mobil. Setelah itu, membeli tiket masuk. Harga tiket masuk Rp50.000 per orang. Tiket yang kamu beli bisa ditukar dengan minuman ataupun makanan. Di depan kita ini merupakan tempat menjual berbagai souvenir atau merchandise. Sebelum masuk, kita akan melihat lampu lampion yang bagus untuk latar selfie. Keren juga ya. Tujuan Akang yaitu ke Kopi Malaka. Di Kopi Malaka, kita bisa nongkrong ataupun santai sembari melihat indahnya The Great Asia Africa dari atas. The Great Asia Africa berwarna-warni yang memanjakan mata. Jadi pengen cepat-cepat ke bawah ya? Apa mungkin harus loncat? Jangan, nanti mati. Nah, di sini ada oleh-oleh berupa baju bertuliskan The Great Asia Africa. Jangan lupa mampir dan beli ya. Ada juga oleh-oleh gantungan kunci, pin, dan boneka. Di sini terdapat tempat kuliner, atau kamu bisa sekedar santai sambil menikmati sajian lezat makanan yang ada di sini. Kue, minuman, boleh dicoba. Ada juga petualangan dinosaurus. Kamu bisa memberi makan dinosaurus layaknya sungguhan. Keren banget, nanti akan mau coba. Perjalanan pun tidak capek ya, karena udara yang sejuk dan banyaknya spot foto, jadi rasa capek hilang. Wah, ada juga spot foto kece buat background selfie nih. Di sepanjang jalan dihiasi tanaman hijau yang membuat suasana sangat natural dan segar pastinya. Ramai sekali tempat itu. Ternyata ini tempat kuliner. Berbagai jenis makanan tradisional ada di situ. Jika tidak ingin terlewat spot kece-kece dari The Great Asia Africa, lebih baik jalan kaki ke bawah. Kamu akan singgah di beberapa negara seperti Korea, Thailand, dan lainnya. Karena akan naik lift, jadi tidak bisa singgah kedua negara ini, yaitu Korea dan Thailand. Di sepanjang jalan menuju lift dihiasi lampion batik khas Nusantara.
tarif untuk naik lift atau tiket lift 10.000 per orang ya. Itu cuma nganterin aja ke bawah. Kalau dari bawah ke atas nanti bayar lagi. Bangunan itu merupakan sewa kostum. Jika kamu ingin memakai kostum ala India, dikenakan biaya sebesar Rp85.000 untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak Rp50.000. Nah, di pinggirnya merupakan bangunan khas Timur Tengah yang memiliki ciri khas kubahnya yang tinggi-tinggi. Kubah tersebut diartikan sebagai lambang kebesaran, kekuasaan, kemegahan, dan kekuatan. Wah, akhirnya kita sudah sampai di bawah. Itu negara Afrika, warna-warni, dan ada juga panggung Nusantara. Wah, keren. Bagus sekali bangunannya, megah dan besar. Itu adalah The Jaipur The Pink City, bangunan yang berwarna merah muda, memiliki arti keramah tamahan. Berarti gak perlu jauh-jauh ke India ya, kalau ingin menikmati dan merasakan sensasi di The Pink City. Tinggal ke Bandung aja. Hamparan bunga berwarna pink dan spot gajah bagus ya menjadi background spot foto. Bunganya sangat banyak dan berwarna-warni, bagus dan cantik. Itu ada spot selfie lagi berupa kubah dan tangan. Ada juga kursi ala India gitu. Ibu-ibu juga gak kalah pengen selfie juga. Selain menikmati spot selfie-nya, kamu juga bisa merasakan sensasi memakai baju ala India. Ada juga makanan khas India. Ayo kita coba. Di perjalanan menuju negara Jepang, kita sudah melihat spot selfie lagi loh. Ada sebelah kanan ya, spot selfie bangunan yang penuh dengan tanaman. Wow, kayak guha gitu ya. Yeay, akhirnya kita sampai di negara Jepang. Kita lagi ada di Fushimi Inari Taisha, atau bisa disebut dengan Fushimi Inari Shrine, merupakan salah satu kue terkenal di Jepang karena memiliki sederetan torii-gate atau gerbang kuil warna merah yang berjejer seperti di sini. Lihat, keren kan? Orang Jepang percaya dengan dibangunnya kuil Fushimi Inari Taisha dapat menghubungkan mereka dengan dewa padi. Setelah melewati gapura, kamu akan melihat kincir air berbeda ukuran. Ada yang kecil dan ada juga yang gede. Cocok juga nih buat kamu yang pengen berburu spot selfie. Jangan sampai terlewatkan ya.
Yuk kita bergeser. Di sini ada pagoda Chureito. Pagoda 5 tingkat yang terbuat dari kayu. Pagoda ini didirikan untuk mengenang para korban Perang Dunia Kedua. Wow. Pagoda yang sangat terkenal di Jepang. Akang akan mengajak kalian berkeliling lagi. Sekarang kita menuju kolam ikan koi. Di sini sembari istirahat atau sekedar santai, bisa melihat indahnya ikan koi yang berwarna-warni. Dan kamu juga bisa merasakan sensasi terapi ikan dengan membayar Rp10.000 per orang. Yang ini kolam ikannya lebih luas. Dan ada juga jembatan. Cocok buat kamu ingin berfoto di jembatan pakai pakaian kimono ya. Biar serasa beneran ada di Jepang. Setiap negara memiliki budaya yang beraneka ragam. Dan hal tersebut yang membuat negara-negara memiliki rumah atau bangunan tradisional. Seperti hanya negara Jepang. Jepang memiliki rumah tradisional yang biasanya berbahan dasar kayu. Karena di negara tersebut sering terjadi gempa. Di sini kamu bisa menuliskan harapanmu di Emma Card agar jadi kenang-kenangan yang tak terlupakan. Menuju perjalanan pulang, kamu bisa memilih opsi jalan kaki atau naik lift ya. Biasanya kalau naik lift menuju atas selalu antri. Harap bersabar. Kalau akan sih memilih jalan kaki. Karena setelah capek, tiket yang tadi kita beli bisa ditukar dengan minuman. Nah, kita hampir sampai. Kira-kira akan memilih rasa apa ya? Rasanya bisa dipilih ya sesuai selera. Kalau akan sih memilih rasa leci. Rasanya segar. Karena tak terasa waktu sudah sore, akan sampai tidak keburu singgah ke Afrika. Lain waktu akan melihat Afrika secara detail. Bantu support juga ya agar channel ini selalu hadir menemani kamu. Caranya gampang, kamu tinggal tekan like dan share ke teman-teman kamu. Komen. Oh ya, jangan lupa juga subscribe. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Kang Karta. See you next video.